Oh, pripun Pak Purbo menurut jenengan? Kasusnya pripun? Dalam? Dalam? Mboten, kula namung kula tok gawe kantor kok niki. Mbah Pak Purbo kersane ngendikan apa anane? Gen gen wong-wong do ngerti sing sak beneri ngene menika kula. Nggih, nak nikune nggih niki namung kula dari sumber langsunge Pak Purbo wae kan sing terkenal mlebu TV kan kula aja oleh ketua RT 6 kan ngoten. Lah niku alasane Pak Purbo kan ora mungkin nolak nak ora karepe warga. Jadi kan saya kan RT. Nggih, leres. Saya menolak kan karena dari warga tidak setuju. Betul. Dan itu yang nolak kan cuma bukan saya tok. Jadi banyak. RT Solo sini kan nolak semua, Pak. Jadi enggak cuma saya. Alasannya pun napa, Pak Purbo? Karena bukan warga sini. Oh, berarti karena memang warga, bukan warga sini ge. Kalau warga sini pun kemarin sudah setuju. Terus bapaknya di terus di cara kita mereka gitu. Nah, oh. Kan kalau peraturan makam sini yang terbaru kan kalau tidak KTP sini kan tidak boleh. Oh nggak ter. Nah, tapi mau jenengan berpesa nak kena corona kan berpesa buat tidak. Oh nggak diberitahu. Nah, oh lah ya, itu. Nge. Nanti Brene terus sama BPPD ada yang lain, lewat dari dulu kan biayanya apa? Mungkin itu otomatis tuh. Kawat RT, terus Pak RT kan dikumpulke Pak, buat jalan di sini, gitu. Makanya kan RT-RT ini cuma memperjuangkan ini, apa namanya, jalan di sini dulu. Terus. Tapi tang susuan ketika ini ditolak lagi. Kalau itu udah tahu Pak. Oh udah tahu gitu. Cuman kan terus bapak-bapak kan Pak kalau udah di sini semuanya disusukan kan bisa. Terus waktu laporan Pak jenengan aja tembri gini ku pihak sinten sing lapor kali jenengan? RW. Oh Pak RW. Betul Pak dari pihak. Anu? Dari jadi, pihak. Sing anu Pak RW Pak. Sing ngasih tahu. Sing ngasih tahu. Oh. Di mana di sini Pak RW? Oh bukan dari pihak si keluarga lagi. Nah, kan karena di sini ada apa namanya ada damkar ada BPPD lah warga kan belum masuk kafe karena masyarakat kan punya pikirannya macam-macam lah kan, orang ini cuma kan rata-rata seperti itu kan cuma aspirasi dan secara hati nurani itu tidak terdengar apalagi istrinya sudah perawat cuma kan kita di sini kan mempertanyakan apa namanya cuma nganu ngomong perawat cuma nganu apa namanya tanggung jawab sama warga cuma nyampe ke yang warga yang disampaikan warga. Lepas, itu kan bukan saya toh. Oke, nah jenengan kan hanya menyampaikan aspirasi ya, gitu ya. Jadi pada prinsipnya warga niku ora kerso mergo satu bukan warga sini. Yang kedua karena ujug-ujug mobil damkar apa udah dateng. Polisi juga. Polisi banyak, Bu. Kampungnya mobilnya banyak sampai lu sampai sini kok. Karena kondisi koyo ngene kan orang pada takut kan. Takut, Pak. Oh, berarti kalau jauh-jauh hari jadi sosialisasikan dulu mungkin beda nggih. Mungkin karena terlalu ramai dan penuh apa jadi do khawatir. Ya, tapi jenayah tadi belum sampai sini. Loh. Berarti baru yang sampai sini baru damkar, ya, damkar sama BPPD terus polisi. Oh berarti damkar itu mobil damkar itu. Ya, kan sedikit ngomongnya kan masyarakat sih awam sih tidak dikasih sosial sih kan mesti kaget Pak. Lu nopo lagi kan gitu. Tapi belum di anu ya, belum dikeduk ke kuburannya belum dikeduk sudah. Oh sudah. Maka enggak tahu, akhirnya kan enggak tahu. Oh, sekarang ditutup lagi. Enggak tahu. Oh berarti makamnya jadi duduk. Kamu. Oh. Tahu. Gitu. Enggak tahu kalau sudah diketuk. Tahu-tahunya hari ini WA-nya grup, Pak iya masuk soal. Awalnya mau dimakamkan di sini. Kenapa mau dimakamkan di sini? Jauh khawatir lagi. Oke, matur nuwun Pak RT, informasi.